الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه موالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi serah li sadri wa yasir amri wa hlul uqdatan min lisan yafgahu kawli bijahin nabi Wa ba'ad al-mukhtaram al-mukarram yang saya hormati dan saya muliakan Bil khusus para habaib Para guru-guru kita Di sini ada Sayyidina habib Ahmad Sharif Ada Habib Muhammad al-Jufri dan juga banyak habaib-habaib yang lain, habaib-habaib yang sepuh khususnya. Dan juga para asatid, asatid guru-guru kita. Di sini ada Ustadz Arsyad, Ustadz Muhammad Hadi. Di belakang ada Ustadz syahada dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Kepada seluruh hadirin, hadirat, wabil khusus yang saya hormati. Mempelai pria yang insya Allah dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan keluarga yang bisa meniru, meniru dan meneladani daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Masyarul hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Di antaranya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yaitu berupa nikmat Allah kirimkan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana nikmat tersebut bahwasanya beliau adalah salah seorang daripada pedoman dan uswahnya kita yaitu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Duhai seorang insan yang tidak pernah berpakaian sutra, duhai seorang insan yang dari lahirnya telah ditinggal oleh ayahandanya." Jadi, Nabi Muhammad SAW, dari beliau lahir, beliau tidak pernah mendengarkan daripada panggilan. Duhai anakku. Dan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanggil dengan panggilan ya abati, duhai ayahku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Sehingga berbagai macam cobaan ketika beliau masih kecil itu cobaan telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW alaihi Sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasul SAW alaihi wasallam di waktu kecil dengan berbagai macam cobaan agar Nabi SAW alaihi wasallam memiliki mental yang begitu kuat. Sehingga Rasul SAW alaihi wasallam ketika berumur 6 tahun sudah lama tidak berjumpa dengan ibunda tercinta, Sayyidatuna Aminah. Maka, ketika berjumpa dan bertemu kepada Sayyidatuna Aminah, Nabi Muhammad SAW sangat memeluk erat ibunda tercinta beliau. Kemudian, Sayyidatuna Aminah membawa Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi Abah beliau, yaitu Sayyidina Abdullah. Maka ketika menziarahi abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada ekspres ekspresi kerinduan Nabi Muhammad kepada ayah beliau yang sudah lama beliau tidak ziarahi Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW menziarahi kubur ayah beliau. Kemudian Sayyidatuna Aminah membawa Nabi Muhammad SAW ke saudara-saudara daripada abah beliau. Banyak di antara paman-pamannya Nabi SAW didatangi oleh Nabi Muhammad SAW dan di antara mereka pun banyak yang mendoakan Nabi Muhammad SAW. Maka selesai daripada menziarahi Abah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dibawa pulang oleh ibu tercinta Sayyidatuna Aminah. Maka di pertengahan jalan ibunya Sayyidatuna Aminah jatuh sakit. Ketika jatuh sakit dan wafat pada saat itu. Umur Nabi Muhammad masih enam tahun. Pada saat lahir, Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan ayah tercinta. Pada saat umur enam tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibu yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, dan bahkan kuburnya ibunya, Nabi Muhammad SAW, yang menggali Nabi Muhammad sendiri. Adakah kita yang seperti itu? Allah memberikan suatu cobaan kepada Nabi Muhammad agar mentalnya Nabi Muhammad kuat karena berbagai macam cobaan-cobaan yang akan dialami oleh kita punya Nabi. Sungguh luar biasa. Maka daripada itu Nabi Muhammad bagaimanapun susahnya kita, apapun cobaan yang kita hadapi, itu Nabi Muhammad telah telah mendahului menghadapi cobaan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah uswahnya kita orang. Sehingga kita duduk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Ini salah satu daripada apa-apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga sampai kepada kita. Sebagaimana guru-guru kita telah menceritakan bagaimana daripada sejarah-sejarahnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang di situ banyak hikmah yang besar yang perlu kita petik di antara sejarahnya Nabi Muhammad SAW Wasallam khususnya ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kita harus tahu, faham dan mengerti bahwasanya Ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah hidup kita selalu diatur di dalam Al-Qur'an dan juga hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka hidup sesuka hawa nafsu mereka. Coba lihat, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun dan satu hadis pun yang membicarakan tentang kehidupan, tentang Allah mengatur kehidupannya. Orang kafir tidak ada, tapi kita sebagai umat Islam, ketika kita mengambil dan masuk ke dalam agama Islam, asal kata Islam diambil daripada kata aslama berserah diri, sehingga. Kita faham dan mengerti bahwasanya, ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi Besar Muhammad SAW, maka hidup kita penuh dengan aturan, sebagaimana aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi SAW, di antaranya aturan-aturan di dalam pernikahan. Pernikahan ini adalah suatu ibadah yang paling lama yang kita tunaikan. Kalau sholat paling lima menit, sepuluh menit. Haji paling beberapa minggu. Puasa paling sebulan. Tapi ibadah pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan bahkan sampai mati Bahkan sampai dibawa ke akhirat, sehingga ibadah pernikahan yang dibawa oleh kita punya nabi. Jangan pernah kita nodai, karena jangan sampai kita mengotori perkara yang di situ terdapat keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh yang baru yang barusan kita laksanakan itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat pada saat ini di zaman ini umat Islam kita sebagai orang Islam kita sebagai umatnya Nabi kita sebagai umat yang mengaku mencintai Nabi coba lihat di KUA yang mengurus sebenarnya itu tentang masalah pernikahan justru yang makin banyak, yang lebih banyak, bahkan 80 yang terjadi adalah perceraian. Yang diurus adalah perceraian. Kenapa? Sementara umat Islam ini menjunjung tinggi tentang keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagaimana Allah mengatur, bagaimana Nabi Muhammad dijadikan suatu uswah, pedoman di dalam rumah tangga. Kenapa kok justru malah umat Islam banyak yang bercerai? Kenapa kok justru banyak umat Islam yang banyak yang di mana banyak umat Islam yang yang lari daripada Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi suatu ini menjadi suatu pelajaran penting yang harus kita petik, khususnya bagi mempelai laki-laki dan juga perempuan yang pada saat ini. Ketahuilah, khususnya untuk saudara Ardan berserta istri. Pada saat ini nama kalian terpampang di medsos-medsos undangan-undangan di media-media sosial, di undangan disebarkan. Nama kalian berdua di undangan tersebut, di, di undangan tersebut telah bergandeng ketahuilah sebelum undangan itu ada nama kalian itu sudah termaktub di arsnya Allah subhanahu di lauhil mahfudnya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini 500 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini serta isinya itu nama kalian sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala awal mula Allah menciptakan pena maka ketika Allah menciptakan pena Disitulah Allah mencatat tentang seluruh takdirnya seluruh manusia. Sehingga di situ telah tercatat bahwasanya saudara Ardan kelak ketika dia hidup dia akan menikah dengan saudari Fulana binti Fulan. Sehingga pahami tentang makna pernikahan. Bahwasanya pernikahan dikatakan bahwasanya pernikahan itu adalah bahtera rumah tangga. Sehingga ketika kita menganggap bahwasanya pernikahan itu adalah suatu bahtera rumah tangga, maka bahtera itu kan kapal. Ketika kita naik kapal, kita harus siap ditimpa ombak. Entah ombak itu kecil atau ombak itu besar. Atau mungkin ketika kita berjalan menggunakan bahtera, mungkin kita bisa ditimpa oleh badai di tengah laut. Maka ketika seseorang yang menikah harus paham dan mengerti tentang tanggung jawab, tentang hak dan kewajiban. Agar kita tidak salah di dalam melangkah ketika mengambil suatu keputusan. Agar kita mengerti, tahu, faham bahwasanya semua itu telah diatur di dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan tentang masalah rumah tangga, masalah kok kencing saja diatur dalam Islam, apalagi tentang masalah rumah tangga, sehingga kita harus paham dan mengerti. Jangan sampai kita mau gagal di dalam rumah tangga, karena kegagalan dalam rumah tangga memang itu hukumnya adalah halal. Akan tetapi, Allah tidak suka dengan perkara tersebut agar kita tahu dan paham tentang Allah menyatukan di antara dua insan. Di antara dua karakter yang tadinya karakternya berbeda, masing-masing memakai karakter sendiri-sendiri. Akan tetapi, ketika itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahami tentang makna betapa besar hikmah tersimpan, berapa besar hikmah yang Allah simpan di dalam pernikahan setiap seorang insan, sehingga itu harus kita kaji dan pahami. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Ustaz Hadi aja tadi bahas tentang masalah kawin lagi kawin lagi kawin lagi ya terus Ustaz gas tapi Alhamdulillah ya saya sama saya saya punya istri itu selalu setiap saat setiap hari bagaikan pengantin baru Alhamdulillah Alhamdulillah saya, saya dengan saya punya istri itu bagaimana kita punya keharmonisan dalam rumah tangga yang kita bangun. Bagaimana hak dan kewajiban kita jangan sampai kita tinggalkan. Tapi memang kalau masalah kawin lagi berat babe. berat, <laughs> agak sedikit berat. Sehingga harus kita pahami dan mengerti keharmonisan dalam rumah tangga jangan pernah kau ambil suatu pedoman melainkan pedomanmu adalah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wazumratas salihin rahimakumullah. Bahwasanya di dalam membangun bahtera rumah tangga, rumah tangga. Sebelum kau naik, sebelum kau masuk ke dalam rumah, kau harus naik tangga dulu. Nah tangga itu harus kau perbaiki, harus kau buat bagus, harus kau buat cantik, harus kau buat indah. Harus kau buat bagaimana caranya itu tangga yang kau mau naik masuk ke dalam rumahmu. Harus, harus, harus indah dan istimewa. Maka makanya dikatakan Baiti jan, jannati jan, jan, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku bukanlah rumah yang di dalamnya terdapat perabotan rumah tangga yang mahal. Baiti jannati rumahku adalah surgaku bukanlah di dalamnya terdapat daripada rumah yang mewah dan istimewa yang nampak secara zahir. Rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku adalah rumah yang di dalamnya terdapat seorang suami yang soleh dan seorang istri yang soleha. Rumahku surgaku adalah di dalamnya terdapat rumah tangga yang selalu senantiasa mempelajari tentang hukum hakam Allah, membaca Al-Quran. Tidak pernah meninggalkan daripada perkara yang telah di, dianjurkan oleh Allah yang diwajibkan oleh Allah baiti jannati rumahku adalah surgaku terdapat anak yang soleh dan yang soleha baiti jannati rumahku adalah surgaku adalah rumah yang di dalamnya terdapat pendidikannya Nabi Muhammad saw walaupun rumah tersebut terbuat dari kardus walaupun rumah tersebut tinggal di bawah kolong jembatan akan tetapi apabila di dalamnya ada orang-orang yang selalu menjalankan apa yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh kita punya nabi, maka ketahuilah itu baiti jannati. Rumahku adalah surga, surgaku. Sehingga pahami. Rumah tangga siapapun pasti bermasalah. Bahkan rumah tangganya Nabi Muhammad pun bermasalah. Akan tetapi harus kita pahami ketika Nabi Muhammad dihadapi dengan masalah oleh istrinya. Bagaimana cara Nabi Muhammad menyelesaikan itu masalah? Nabi Muhammad tuh Pak Bu tidak pernah menyelesaikan, tidak pernah Nabi Muhammad tuh lari dari masalah. Ketika bermasalah dengan istri ditinggal oleh Nabi Muhammad kan biasa kita begitu, betul tidak? Ah puyeng sakit kepala selesai, eh tinggal dulu. Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw itu tidak pernah bermalam. Itu selesai sebelum tidur pasti selesai. Masalah apapun itu. Bahkan ketika membahas tentang masalah pernikahan. Yang dibahas oleh Ustaz Hadi tadi ketika kabar terdengar oleh Sayyidatuna Aisyah. bahwasanya Nabi Muhammad akan menikah. Sehingga terdengar bahwasanya Sayyidatuna Aisyah mendengar bahwasanya istrinya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Zainab itu sangat indah sangat cantik. Sehingga membuat Sayyidatuna Aisyah itu sangat penasaran. Sehingga Sayyidatuna Aisyah pun ingin melihat daripada istri barunya Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu Sayyidatuna Aisyah menyamar sebagaimana orang-orang Arab, umat-umat Islam berjalan menghadiri pernikahannya Rasulullah Sayyidatuna Aisyah memakai cadar. Ternyata ketika Sayyidatuna Aisyah melihat daripada pernikahannya Nabi Muhammad, kemudian ketika Rasul melihat nampak wajah, nampak daripada matanya Sayyidatuna Aisyah yang sangat dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ketika dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi Muhammad melangkahkan kaki beliau untuk menuju kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah melihat Nabi Muhammad mendatangi beliau, beliau takut ketahuan. Sayyidatuna Aisyah pulang. Sayyidatuna Aisyah keluar daripada acara tersebut. Kemudian coba lihat kita punya Nabi, bagaimana beliau memahami istri beliau? Luar biasa. Dalam acara pernikahan, beliau mengejar Sayyidatuna Aisyah yang keluar daripada acara. Dikejar oleh Nabi Muhammad, dipanggil oleh Rasulullah, "Duhai Aisyah, ta'al, duhai Aisyah." Tak ada duhai. Duhai Aisyah kemari. Tidak jalan Sayyidatuna Aisyah. Duhai Aisyah kemari, duhai Aisyah. Kemudian berkejar. Lari-lari kecil di antara Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah kemudian didekap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Nabi Muhammad mengatakan, "Duhai Aisyah, engkau mau ke mana?" "Tidak, duhai Rasulullah, aku ingin pulang." "Baik, aku yang antar," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku yang antar," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, rumah tangga kita punya nabi. Usahanya luar biasa, sungguh rugi bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswahmu sebagai pedomanmu, sebagai teladanmu, karena tidak ada keberkahan yang kau akan dapat kalau pedomanmu bukan Nabi Muhammad. Tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga yang kau dapat kalau uswahmu bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang selalu bisa meniru 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 daripada akhlak budi pekerti dan perangai serta rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Semoga guru-guru kita yang hadir di tempat ini Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada mereka, para habaib kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keistiqomahan kepada mereka dan khususnya bagi mempelai dua bagi dua mempelai. Semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah menjadi keluarga yang bisa meniru, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu so alaihi dan kita semua yang hadir di sini semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita menjadikan kita sebagai umat yang bisa membuat selalu tersenyum Nabi Muhammad sallallahu so alaihi amin amin Allahumma amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.